sekarang bersama dengan Bapak Jero Mangku Gede Wayan Sugiyarto selaku pemangku dari Pura Mrajapati Desa Timpag sekaligus sebagai pemangku dari Pura Beji Mapas Ine yang akan saya kunjungi hari ini. Hari ini saya mau mendengar cerita beliau dari Pak Mangku tentang bejinya seperti apa. Kentana, asal nama kentana Mapas Ine niko sekadinapi. Nah, karena dulu cerita dari pengelisir di situ kan ada pengerarungan buat tempat orang buang habis bakar mayat abunya di sekro abunya dibuang di sana namanya pengerarungan. Kenapa posisinya dengan pengerarungan juga arah sungainya lumak istilahnya bertemu antara air yang datang dari utara itu namanya Mapas Ine. Jadinya beji itu dinamai oleh pengelisir dulu beji Mapas Ine. Di samping juga nap kalau ku jawali lingi hidora kumpul dereng kayangan dunia pesuciannya juga kesana. Nap kalau ku jawali nah di samping itu juga ada keuniannya juga bagi orang mau melukat dan lain sebagainya itu istilahnya membersihkan diri dari segala kekotoran bisa di sana di beji Mapas Ine. Jadi sekalian juga Pak Mangku bisa kalian bantengnya menyediakan kentan sekadiniko tapi bawa sendiri kalau diperlukan terserah orang yang yang berkepentingan gitu kalau dia minta sekalian terus banten sama pemukutnya sama Mangku di sini yang ngirim di Prajapati kalau dia langsung bawa banten cuma nunas pemangkunya hanya mukut aja nggak masalah juga gitu. Yang penting acara keagamaannya itu lancar gitu. Jadi sejarahnya sekadiniko ya cuma hanya itu istilahnya di bersamaan dengan Puja Wali Ding Prajapati Benya sekalian ada aturan kesana. Jadi ngaut dia berbarengan di Budo Tamir pesucian Puja Walinya nggak ada cuma prastoyo penguning pekeling aja simbolisnya karena di Gemsaro Mekal Gede gaman yang ada di kayangan Benya pesuciannya di sana. Kalau itu susunan ringkayangan Prajapati Agung pesucian beliau ke beji Widangan dalam. Kentan beji Tri Kayangan niki. Niki sios niki beji niki. Kayangan juga miliki cuma mengusus bejinya. Bisa dicampur baur. Ke satu tempat. Itu yang terjadi dari leluhur-leluhur duluan, orang tua duluan yang ngatur ayah-ayah di sana. Berikan istilahnya delantur ayah-ayah orang tua yang sudah tiada begitu. Ke sekadi metambo wau kentan napi penyakit niko sane kentan sane sampun naikin di rumahku kentan ada orang melukat karena mungkin melukat bingungan atau mungkin kena guna-guna meji atau gimana di sana tadi kentan ada mungkin dia istilahnya sering dalam dirinya sih kayak kesetanan gitu mungkin karena ada roh apa kerjaan manusia manusia jahat mungkin di sekalan yang ngerjain orang yang sakit itu biasanya bisa dilukat gitu. Dia kembali ingatannya gitu. Sering Pak Mangku berarti sering Pak Mangku lakukan wentan. Dulu tapi tidak walaupun tidak terlalu banyak adalah jadi tapi dari kejelasan pengelisir-pengelisir dulu itulah kegunaan fungsi utama daripada beji gitu. Jadi bisa untuk pengobatan pembersihan itu. Membersihkan artinya diri kita yang kotor itu. Kotor entah dari apa, dari perbuatan orang atau mungkin dari apa pokoknya yang ada di seluruh jiwa kita itu di sanalah peleburannya nasi dari beji itu bisa dengan kewayangan mereka yang berstana di beji Mapas Ine niki Sanghyang Dewi Gangga Adipati nggih. Dengan kesemualan pemilihan
pengajar di Hidul yang selalu Wisnu. Nggih, pasti Reng Beji. Kapit Lingi Hidul kaler ring pengerarungan itu. Nggih. Lingi Hidul. Rika wenten wenten Arca Rika paling jembos. Dan cuma pancoran ke mantan. Pancoran sama sejenis apa tuh yang bilang ya? Cara Bali uning bulaan nggih ah sebut jenis gitulah bulaan iki di bawah nepi ring atas di atas ya. Bulaan wenten sudah di beton oh nggih pancoran oh nggih ada pancoran kecil nggih niki nikang toyo niki sepanjang tahun kering-keringnya patah patah nge. Tidak pernah kering nggih 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 sepanjang beli mangku usia segini ini sudah nge. Sekarang kepala lima nge, nge. Dari bayi sampai jadi pemangku tetap segitu-gitu aja airnya cuman tetap, tempatnya nge. Mungkin belum bisa di adanya menyangkut kepentingan adat juga belum bisa di diperbaiki ke sana ada jalan yang bagus udah kalau mungkin kari setapak nih kini setapak agak anu kecuali ada puja wali baru dibersihin kan nampak nih ki kalau udah ada fungsi lagi gini itu terus lah kan jangan nggih 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 tapi ya maklum tapi yang di Nistalo ya tetap yang namanya beji walaupun di dalam skalanya tidak iya tapi di Nistalo ya tetap beji nggih 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 nanti kalau yang bisa jelaskan menawi rincilan langkung untuk yang menjelaskan aku mohon arenya nanti dipakai untuk peleburan apapun bentuknya nanti di ketiganya kita harus juga koordinasi kita punya pengelincir di desa yang namanya Jiro Benih Sodak itu tetap kita ada kok hubungan komunikasi bahwa tempat ini bagus kita lestarikan sesuai agama Iragol ada di dimanfaatkan bagi umatnya nih. Untuk itu dah yang beli bilang tadi ya, Pak Mangku bilang tadi itu melukat dan lain sebagainya antara Pak Mangku udah tahu jadi menyesuaikan tadi gitu. Kita harus uangnya aja yang beliaulah pengelincir kita sesepuh kita yang ada di desa pengelincir kita untuk nih kalau ya jelas sudah Mangku semuanya ini harus balance demi kelangsungan kita dalam beragama. Menurut cerita beliau, ternyata bahasa Mapas Ino ini berasal dari Beji ini menghadap ke arah utara, ke arah pertemuan dari sungai yang berada di depannya. Jadi menurut beliau begitulah cerita tentang asal mula penyebutan dari Beji Mapas Ino ini. Sekian Pak Mangku, saya mau lanjut menuju ke Beji-nya. Sebelum kita ke Beji, kita harus mengajukan sesajen dulu di depan dari Purojo Rajapati Agung. Tempatnya di sini. Sudah, kita sembahyang. Sekarang kita lanjut ke bawah menuju Beji-nya. Beji Mapas Ino. Siang ini saya bersama sahabat saya, Putu Edi, warga sini yang mengantar saya ke Beji-nya. Ayo kita ke Beji-nya sekarang. Oh, ini pangkung nih, tonjolan itu. Karena koyo atau muter-muter dia. Beji-nya sebelah mana? Inilah Sungai Yeho, sungai yang besar. Kita lihat agak berbelok dan kita lihat Beji-nya berada di seberang sana. Inilah tempat pengerarungan atau tempat pembuangan dari abu sisa pembakaran jenazah biasanya dari pengabenan. Jadi dibuang di sini. Ini disebut pengerarungan. Tempatnya di sini dan kita lihat air sungainya agak keruh karena tadi malam hujan. Thank you.
ini adalah aliran sungai dia. Oh, sungai yang besar di Tabanan, dan ini ada pancoran ternyata di bawah, airnya lumayan besar, dan pancoran Beji Mapasinonya berada di sini, dan arahnya memang menghadap ke arah sungai Yeho, arah aliran air datang ke arah utara. Ini Bejinya posisinya berada di sisi selatan menghadap utara. Sekarang Tarapan dan Tanang di sini. Kita lihat Beji Mapasinonya berada di sini. Kita lihat wow, airnya segar sekali. Dan menurut informasi Pak Mangku tadi, ternyata memang airnya ini seperti ini saja, tetap mengalir. Jadi sekering-keringnya musim, airnya tetap ada. Ini kita bisa lihat jatuhnya air di sini, dan kita bisa melihat sumber airnya berada di bawah pohon besar. Pohonnya besar di sini, kayaknya pohon top. Dan jatuh di sela-sela akarnya ada sumber mata air sangat jernih. Yang berstana di sini adalah Sanghyang Dewi Gangga Adipati. Menurut informasi Pak Mangku, beliau lah yang berstana di Beji Mapasino ini. Jadi kita melihat suasana di sini siang hari, suasananya sangat luar biasa. Dan airnya sangat bagus, dan sebenarnya tempat ini menurut informasi Pak Mangku akan dikembangkan menjadi salah satu tempat wisata spiritual, akan dibikin tempat penampungan air di sini untuk pengelukatan. Suatu tempat yang bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata spiritual di Kabupaten Tabanan. Tepatnya berada di Desa Timpak, Kecamatan Kramitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Memang akan dikembangkan oleh Desa Timpak sebagai tempat wisata spiritual. Akan dibikin tempat penampungan air di sini, dan akan dibikin sebagai tempat untuk pengelukatan pembersihan. Sekian liputan saya dari Beji Mapasino yang sangat indah dan religius ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure, agar channel ini semakin bisa memberikan informasi tentang keindahan alam dan potensi-potensi yang menarik di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.